Terima kasih banyak saudara, Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, Jawa Barat menggenjot vaksinasi COVID-19 bagi kelompok warga lanjut usia atau lansia dengan sistem door-to-door hingga ke pelosok dusun. Sebanyak 150 dosis vaksin jenis Pfizer diberikan kepada warga lanjut usia atau lansia dengan cara door-to-door di Dusun Dukuh, Girang Timur, Desa Dukuh, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Hal ini dilakukan agar warga lansia yang tidak terjangkau gerai vaksin bisa menerima vaksinasi COVID-19. Selain itu, vaksinasi ini juga dilakukan agar warga menerima vaksin merata hingga ke pelosok dusun, sehingga capaian target bagi kelompok lansia tercapai. Warga setempat mengaku wilayah yang jauh dari gerai vaksinasi selama ini menjadi kendala mereka untuk mendapatkan layanan vaksinasi tersebut. Terlebih lagi warga lansia. Padahal antusias mereka untuk mengikuti vaksin cukup tinggi. Ya, ini untuk percepatan ini kita usahakan mendekatkan pelayanan ke dusun-dusun. Di rumah masing-masing kepala dusun, seandainya ada lansia yang belum datang, kita kunjungi ke rumah lansia itu. Di wilayah ini, capaian vaksin bagi kelompok lansia hanya baru mencapai 20%.